Selamat sore teman-teman sekalian, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Bersaudara. Dan kali ini guys, gue mau menambah sebuah game story yang reviewnya katanya bagus. Reviewnya memang bagus dan gamenya berceritakan tentang perang dan katanya membuat menangis. So welcome buat teman-teman yang nonton live ataupun yang terlambat dan nonton replay. Kita akan memulai seri permainan Valiant Hearts The Great War. Semoga game ini seru. Kita absen dulu deh, ada Vicky, ada Tiar, ada Deandra, ada Rehan, ada Ryuk, ada Kavit, ada Kairul, ada Zeus, ada Inumaki. Katanya banyak yang sedih ya, sama endingnya, gue gak tahu. Jadi kita akan langsung lihat aja, karena gue butuh chill time juga bermain game-game yang tidak gacha ya. Siapa yang suka game story guys? Game ini, August 1st, 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, setelah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand, declares war on Russia. Jerman, wah ini sejarah guys. Siapa yang belajar sejarah guys? Franz is preparing for conflict. Siapa yang belajar sejarah di sekolah? Sebaik gue bantu translatein ya. German civilians living in France are asked to leave the country. Jerman. Karl is one of them. Oke, okay. Intinya begitu guys. Jagoan kita Karl. Ini cerita World War 1 kata Fatur Rahman. Serius. GTA abis ini. Lu harus nikmati gamenya. Iya, kita nikmati gamenya guys. Terbocil-bocil caper. Mohon maaf ya aku. Kalau lagi teks, aku nggak baca dulu ya. Suara gamenya kekecilan gak sih? Diculik guys. Ntar aku baca chatnya pas main guys. Kok sedih ya, gue jadi mau nangis ya. Baru mulai coy. Kenapa dia guys? Menembak Gavrilo Princip. Beberapa hari kemudian. Lagunya epic bro. Apakah ini gambaran dari peperangan? Keluarganya ada di pihak musuh. Oh no. Oh no 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 no. A few days after Karl was deported. Berapa hari setelah Karl pergi? Perang lapar akan lebih banyak. Perangnya lapar guys. Apa gimana? Perangnya ingin perang terus. Was called up to fight and left the farm for Samuel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. Dan akhirnya Karl, oh ini Greg sudah main guys. Oh mainnya gini, gue kira tembak-tembakan kayak apa tuh yang dimainin Bang Regi. Rupanya mainnya begini guys, rip English. Gue kira tembak-tembakan kayak yang dimainin Bang Regi bro. Loh, kok telanjang? Apa ini? Wah, ini ada sejarah-sejarah adik-adik. Sejarah-sejarah peperangan ya. Oh, ini berdasarkan kisah nyata. Namun dijadikan dua dimensi, bener gak? Layak ditamatkan dan lanjut ditamatkan gak guys? Lah, gue udah ganti baju aja. Layak dong. Oh ngomong sama si kampret ini. Wow perang guys. Kita pembantai Nazi. Ini ada hubungannya. Waduh bawa ras ini gue takutnya bocil rasis menyerang guys. Kalau gamenya ada hubungan sama ras guys. Eh suara gamenya udah pas belum guys? Suara gamenya udah pas apa kekecilan apa kegedean? Wajib militer. Oh ini wajib militer. Sunda Empire beneran ada gak sih guys? Oh lempar bro. Wah seru juga mainnya guys. Wow. Beneran ada. Suaranya pas. Aduh gue takut juga guys main game yang ada bawa-bawa ras ya. Paham, iya seru juga mainnya.
Maaf bang, telat. Kecilin suaranya bang. Bravo, Bram. Oh, ini wajib militer, adik-adik. Siapa yang di sini cita-citanya ingin ikut wajib militer lalu meninggal di perang, guys? Game-nya seru kata Razak. Iya, Razak. Oh, kita Perancis, guys. Perancis apa Jerman ini? Wow. Wow, dapat achievement. My dear Marie, we are Mari kesayanganku, aku ingin ke Paris. Namun di sini berbeda atmosfernya. Aku berharap tanaman tumbuh. Guys, gue perlu translatein enggak, guys? I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little girl. Kasihan dia disuruh wajib militer, guys. Padahal dia ingin menjaga istri dan anaknya. At the train depot in Paris, trying to reach his regiment at platform 21, Emile would meet the man he would soon fight alongside. Ada yang udah nangis belum? Gue belum nangis sih. His truest friend. Agustus tanggal 14 tahun 1914. Apakah kita harus ikut? Kita nyalakan loncengnya. Gue belum nangis, so far gue belum nangis, guys. Gak boleh lewat, ini kemana, guys? Main solar smash. Gak boleh lewat, cenah. Terus gue harus kemana, cenah? Ada yang veteran gak? Gue sambit kali orangnya. Lempar botol. Kapan main ML lagi? Nanti 5 tahun aja coba lempar botol ya. Tonjokin, gak bisa tonjokin. Bocil boleh nonton, ini bocil boleh nonton, guys. Ih, kemana? Lempar botol kemana, cenah? Apa yang gue sambit, guys? Orang ini gue sambit. Woi, gue mau lewat, woi. Loncengnya? What? Siapa yang bilang loncengnya? Anjir, wah itu GG bro, veteran bro. Thank you banget. Woi, masinis. Bukan bro, bukan lempar loncengnya, guys. Masuk kereta nggak bisa. Ambil peluitnya bang di lantai. Wah ini game susah juga rupanya, guys. Puzzle rupanya, coy. Wasnya nggak bisa. Oh, tuh, coba kita cari akal. Oh ini, wow. Ada lonceng. What? Aku mendapat lonceng. Siapa yang bilang ambil lonceng? Nah, kasih minuman. Boleh lewat. Yes, aku bisa lewat. Aku mau naik tangga, guys, sekarang, guys. Tapi aku tidak tahu harus kemana. Aku mau naik tangga. Lonceng ambil, lantai otom. Wow, ajak mereka menyanyi. Lalu kita bisa naik ke atas. Pinter gak gue? Wah, ini game puzzle nih, guys. Gue butuh bantuan kalian. Mainkan musik, kata Mamong. Ya udah, Mamong. Oke, gue bisa lewat kesini. Apa yang terjadi? Game bocil gigi. Ini bukan game bocil, kocok. Nice! Manusia berotot itu bisa kita samperin, guys. Bajak kereta, gigi mau bajak kereta. Oke? Kita menjadi teman manusia berotot. Aku ingin mengelilingi. Aku ingin ke Amerika, kata manusia berotot. Lonceng bel berbunyi. Bye-bye. Udah gitu doang. What the hell? What? August 21st, 1914. Ya kita pergi. Emil's regiment. Kok seru ya? Makin seru ya? Kapan perangnya nggak tahu. Oke, Baron von Dorf menyerang. Mereka akhirnya menyerang. Dan, ya itulah. Pokoknya gitulah. Oke, August tanggal 21, 1914. Oke, kita udah menyerang. Udah perang nih, guys. Aduh, sedih ya? Udah mulai sedih kah?
Perang Dunia Pertama atau Kedua, guys? Tahun 1910 sampai 20-an. Oh! Attack! Kita melawan siapa nih, guys? Kita lawan negara apa, guys? Wow! Perang Dunia Kedua. Pertama lawan Berlin kah? Bang, ada Yahudi. Waduh, jangan bahas-bahas. Gue nggak mau bahas-bahas di sini, guys, ya. Masalah itu, guys, terbocil rasis. Oh no, Captain! No! Shinzo! Sasaki! Oh! Gue yang menggantikan Captain, guys! Loh! Oh, jadi kita jatuh, terjatuh, terus kita bangun lagi, guys. Apa itu mati, ya? Itu mati apa emang begitu sih animasinya? Kayaknya tuh emang begitu deh, emang begitu, guys. Kita bangun lagi, guys. Shinzo! Sasaki! Emang begitu rupanya. Anjir, tangannya buntung. Ih, sadis banget ada yang tangannya buntung. Aku hanya ingin pulang ke keluarga, ke anak dan ibuku. Shinzo! Sasaki! Tuh, guys, main dulu, guys. Wah, gue tinggal sendirian. Tuh, guys, bentar, guys. Gue pause bentar, guys. Suaranya gue gedein, boleh nggak, guys? Kok seru ya? Kok seru mainnya? Apa ada mati semua? Adik-adik tentara kita mati. Emil, no. Nama jagoan kita Emil atau Karl, ya? Kita kalah oleh Jerman. Miss Marie Chaillon, Private Emil Chaillon, Emil, no, from the 150th Infantry Regiment, was wounded by enemy. Terluka oleh musuh tanggal 21 Agustus. He has been captured by the enemy. Dia ditangkap oleh musuh, kasihan istrinya. Gue udah mulai sedih, guys. You shall receive news from him soon. Kamu akan mendengar kabar segera dari dia. Oh my god, ini game bagus banget, guys. Siapa yang sudah mulai sedih? Originally from America. Freddy yang dari Amerika. Voluntarily in the French forces at the start of the war. Oh, karakternya beda lagi, guys. Behind his bravery hid a man already devastated by the war's effects. A man with one sole obsession: punish those who had destroyed. Dia ingin balas dendam dan menghukum, ya, orang yang menghancurkan hidup dia. It was at the Battle of the Marne that Freddy finally. Dia jadi tawanan nih, belum mati Emil, belum mati, guys. Commanded by Baron von. Oh, seru ya? Oke, absen boleh, jangan tuh, guys. Aneh, gue boleh absen sekarang, mau lagi main. Absen, anjir, gila, tonjokan maut, guys. Wah, gila, bro. Ada demon, ada Drenson. Anjir, kawat ditonjok. Butuh ranjau, guys. Oh enggak, bukan ranjau, coy. Oke, kait. Kayak nonton film, ya, kayak nonton film, guys. Wow! Lu jangan bilang dia mati juga, ya. Ambil botol dulu, guys. Ambil botol, adik-adik. Gitu kali ya. Wow, gue pinter nggak? Jangan-jangan dia mau nolong, guys, si cowok ini, guys. Jangan-jangan cowok ini mau nolong si Emil, teman-teman. Bang, itu orang waduh, anjir, bocil mau. Gue nggak tahu, udah kita guys, ini game banyak ini, guys, ya, nggak usah bahas-bahas ras, ya. Ini perang dunia, intinya temanya perang dunia, guys. Epic song, coy, epic song, guys. Let's go, jagoan kita ini siapa namanya, guys? Lagunya epic banget, anjay. Wah, gak mempan, guys. Wah, gue harus ngapain nih? Cepat! Awas ditembak. Siapa yang menang, ya, guys? Sejarah dunia yang menang siapa sih? Yang menang di sejarah dunia siapa, ya? Mampus, gua sambit lo.
gimana caranya, Cenah? Oh, gue tahu. Gue tahu, guys. Waya! Bener aja kayak gak? Turun, GG. Hancurkan batalion. Formasi batalion. Wow, belum tersambung yang itu, guys. Nice. Endingnya set ya, makanya kita lihat sama-sama ya. Amerika sekutu yang menang, kata Alwan. GTA habis maghrib, guys. Attack! Oh enggak. Pakai hoodie apa? Hoodie Kenbo, guys. Amerika, Perancis, Inggris. Lompat ke situ bisa kah? Atau gua harus gini, guys? Ada bom di sini. Bahas puzzle game-nya, guys. Gua harus kemana? Wow, aku oh shit. Gila, gua pintar juga ya main ini ya. GG bang. Bunda Empire yang menang. Aduh, ada puzzle kah itu? Oh, ini gua tahu nih, tangganya lempar nih. Nice. Let's go. Guys, jangan bahas-bahas ras di sini ya. Ini sejarah, kita belajar sejarah. Siapa yang suka belajar sejarah? Kita belajar sejarah, anjir. Oh, kalau animasi mati seperti itu, guys. Rupanya dia walaupun berotot, dia tidak kebal peluru ya. Gitu, guys, rupanya, guys. Oh, kalau dari agak jauh rupanya begitu. Oh, gimana caranya nih? Sebentar, sabar. Mundur dulu, bro. Oh, gitu animasinya. Ah, dia reload! Ga! Anjay, keren gak? Keren gak, guys? Maju bodoh, wes, slow, gak usah ngegas. Nice! Yeay! Loh, kok... Lagi! Selamat tinggal, Jerman! Itu Jerman atau Belanda lawan kita, guys? Bang Wina, cupu ini menang, kok gue menang, guys? Oke, tonyok! Gigi. Wah, itu dia jenderalnya, guys! Jerman, musuh Jerman! Let's go! Dia kabur! Kejar! Gak! Gila, ini game seru banget loh, padahal 2 dimensi ya. Soviet apa? Oh, ini nih, sambitnya, guys. Oh, gue gak ada ini lagi. Guys, gimana caranya nih? Gue tidak ada perkakas, guys. Download di mana, bang? Di, sebentar. Oh, ini dia. Sambit sini, guys. Gue tau, guys. Udah turun, dia liat ke bawah, guys. Dia naik ke atas, guys. Downloadnya di Playstore ada gak sih, guys? Oke, santai, pancing dulu, guys. Wah, kok dia gak mau pergi, guys? Metal Slug bukan nih, game bagus, guys. Pancing ke sini kali ya? Uni Soviet. Cepet. Waya! Ada buah di sini. Siapa yang mulai deg-degan, teman-teman? Oke, gua ke atas, gua bunuh dia. Wah! Game konsol, game Steam. Wah! Aku mendapatkan kendali mesin gun. Tentara, serang. Kok enggak ya? Thanks to support from British forces. Terima kasih atas support dari Inggris, Jerman. Rencana Jerman gagal, musuh kita Jerman, guys. With the arrival of winter,
froze. Soldiers hold up. Tentara akhirnya berpergian seperti labirin. Mereka berpergian dan mereka terus maju. Perangan hebat ini tak terhindarkan. Carl's regiment retreated to the outskirts of New Chapelle. Pasukan Carl mundur. Where Emil was being held prisoner. Tempat di mana Emil ditangkap, gitu guys. Gua bantu translate ya. Seru juga ini guys. Maaf bang, telat gak apa-apa Hendra. Telat gak bang, gak seru. Wah kita jadi budak Jerman, guys. Itu guys. Nih di tanda di perutnya guys. Ada lambang ini ya, lambang swastisaka ya, apa tuh? Anjingnya aus. Guys, aku jadi budak, guys. Lihat kakiku dirantai adik-adik. Siapa yang ingin menjadi budak, guys? Ya, setahu gue tuh sejarahnya memang Jerman tuh punya budak, guys. Anjingnya ikut gua. Oh, kita bisa kesini, guys. Aku butuh daging, teman-teman. Oh my god. Hah? Loh, kok? Kamu, dia kan tentara musuh, kok berteman sih? Maria. Est-ce que ça va? Dearest papa. Ayah. We live in a climate of uncertainty. Kita hidup di klimat yang tidak pasti. German itu anaknya, guys. Samuel, as human shields against the French bombings. I hope the Germans treat you. Aku harap Jerman memperlakukanmu dengan baik. Sedih, coy. Your grandson sends you kisses. Cucu. I sent you a picture of him. All my love. Please write soon. Mata. Awas jangan ketahuan. Adieu, Carl. Ih gila merinding loh story-nya guys. Gue kangen main game-game gini guys daripada game gacha, setuju gak? Game-game gini lebih seru daripada game gacha, setuju gak guys? Siapa yang setuju lebih seru main game-game story begini daripada game gacha? Oke, air. Setuju, game gacha bakar aja bang. Oke, kurang apa lagi adik-adik? Dia mau daging sosis, gimana caranya daging sosis? Oh ini. Nah itu daging sosis. Loh, tak terjadi apa-apa cenah. Itu udah. Oh, air tambah api jadi sosis. Apinya dari sini kali ya. Nah. Oke, kita kasih guys. Nih. Amerika aja fix bocet. Wah, itu serangan Amerika. Inggris. Inggris mau menyerang. Wow, kita lagi mau makan sosis malah diserang. Tidak, aku bingung mau kemana. Anjing, kabur anjing. Berteduh. Bukan toksik. Ya anjingnya nolong aku, terima kasih anjing. Ih sedih guys, mati kah? Bangunin kasar emang nih anjing. Kita diselamatkan anjing guys. Apa sih bilangnya apa? Doggy kali ya. Bilangnya doggy kali ya. Kita diselamatkan doggy. Oh ini ada sejarahnya guys. Ini foto-foto orang ini guys. Lihat tuh. Ini sejarah-sejarahnya teman-teman ya. Ini orang-orang ini gue nggak tahu guys. Ini foto. Ini adalah lukisan atau foto orang beneran di zaman perang dunia ya. Kayaknya sih ini lukisan guys. Tuh semuanya ada sejarahnya guys. Lihat tuh, ini gue gak tahu nih lukisan atau orang beneran foto-foto asli manusia zaman dulu kala ya, tahun 1910-an guys. Ini ada sejarah guys, belajar. Oh, anakku di mana? Katanya anakku itu ya? Ngapain nih? Gue harus ngapain guys? Absen, gue udah pernah tamat, keren. Asli mandinya sih, lo harus ngapain ya? Bang, lo ada sesuatu gak bang? Lagunya sedih guys, lagunya bagus guys.
Kayak game Limbo ya, kayak gamenya. Coba-coba, ini gue ngapain ya? Lempar sambit anjingnya. Sambit anjingnya cenah. Ada yang tahu gak adik-adik? Lempar ke arah tuas. Kagak ada tuas. Oh iya, gue liat. Siapa yang bilang lempar ke arah tuas? Di pohon, siapa yang bilang di pohon? Kam, doggy kam. Terima kasih tuasnya. Atas pohon ya. Yes, bisa. Tarik. Nice, aku bisa lewat. Ini gua udah tamat. Tapi jangan spoiler ya. What? Bocor ngaku menyerang. Gua harus ngapain lagi cena ini? Cena gaming. Jangan spoiler, gue pengen tahu anaknya gimana nasibnya. Aduh, ambil botol lagi. Oke, ambil botol lagi ya. Wow, terus gue nggak bisa naik dong. What? Nah, terus gue gimana nasibnya? Terus gue nasib gue gimana, guys? Lu ikut mana bisa, kocak? Lempar dari kiri kali ya? Lempar dari kiri mungkin, guys. Coba-coba ya, lempar dari kiri ya, coba ya. Gini kali ya, bisa kali ya? Mana bisa, bro? Emang bisa lempar dari kiri? Emang bisa, guys, lempar dari kiri, guys? Nggak bisa, nggak mungkin lah, nggak logis. Wait. Nih ya, coba-coba ya, dari... Ah! Aduh, susah banget, bro. Nggak bisa, guys. Coba. Pasti bisa, ya. Dikit lagi, guys. Coba ya, kita coba lagi ya. Kita coba lagi, guys. Dikit lagi. Aduh, ada bocil ke kanan. Ih, ada gua bener. Coba kita ke kanan dulu, kita coba ke kanan dulu, guys. Wow. Oh, gua ngerti. Pam. Set. Agak mau naik, guys. Oke. GG enggak, guys. Itu maksud gua, guys. Wah, itu puzzle tersulit yang ada di dunia perpuzzlean ya, guys ya. Lihat di belakang, guys. Semua orang berperang. Anakku di mana? Lu, anjingnya teleport. Sebe. Tangis itu Sebe. What? Oh, animasi meledak begitu, guys. Oke, rupanya itu ada animasi meledak di situ ya. Oke, jadi kita turun aja, guys. Kita turun aja, coy. Oke, kita kesini. Jing, sini. Oke, gue gali sini dulu. Nih, ada sesuatu di sini, teman-teman. Ada lockpick, adik-adik. Kita cari anak kita. Jangan sampai anak kita mati, nih. Kita bisa ke kanan, guys. Oh, udah, sorry, telat ya. Nggak apa-apa. Oke, gue butuh botol, guys. Bisa, aduh, gue butuh tangga ke situ. Aduh, ada rahasia ke di atas, guys. Anjingnya nggak guna nih, beban doang. Guys, di atas ada rahasia nggak sih? Gak bisa, gak ada yang bisa disambit. Haruskah gue ke atas? Kayaknya gak harus ya, gak penting ya. Ambil botol, gak ada botol. Udah lah, ke kanannya lah. Gue mau cari anak gue, bukan mau ke atas. Kok sedih lagunya ya?
Jing, ada apa Jing di situ, Jing? Wah, dapat tulang. Aku dapat tulang, guys. Coba ke atas, saya penasaran dah. Anaknya mati gara-gara ketahuan. Aduh, jangan spoiler, please. Amit. Nice. Let's go, kita ke atas. Di playstore, wah, ada apa tuh? Apa itu? Apa itu, adik-adik? Dapat salib. Tuh, bahaya nih, guys. Udah, lanjut, ke kanan, kanan. Salib ya, salib. Oh, saya meledak, bro. Oh, anjingnya lempar sini. Jing. Wow! Wah, ya. Gali, guys. Kita gali, guys. Download di mana aku? Di Steam. Udah, nih, coy. Aku takut, guys. Apa ini? Aku mendapatkan jam. Oke, ke kanan kita, ke kanan, guys. Di mana anakku? Ada sosis. Anjing suka sosis. Berarti bocil rasis menyerang, iya. Tidak! Beberapa menit sebelumnya di British troops continue their attack on Port Arthur. Their next objective, take back Port Arthur. Wah, si manusia berotot lagi, teman-teman. Ganti karakter lagi, ganti perspektif. Manusia berotot, dia dukung siapa ya? Dukung negara apa ya? Oh, dia dukung Inggris, manusia berotot. Kok Inggris pakai ini, guys? Pakai apa namanya yang kepala itu? Sorban sih. Kok Inggris pakai sorban ya? Anjir, epic banget loh. Itu oh, aliansi gua. India ikut perang dunia. Ini keren nih, gua paling suka nih manusia berotot nih, guys. Go. Sekutu guys. Tahan dulu. Tahan. Go. Cari TNT, guys. Oh, kurang bahan. Puzzle kah? Sambit gitu, gua sambit ke lu. Oh, nice. Hah, 2, 3, 2 maksudnya? Kagak ngerti gua bahasa lu, woi. Bahasa India ya? Oke, ngerti. Nih. Kok bukan sih katanya itu? 3, 3, 3, 2, 3, 2. Aja banyak kunci mah. Ah. Itu kan maksudmu ya? Jadi. 3 sudah, sisa bom 2. Bom 2, guys. Sekutu guys ya. Nah, pinter enggak, guys? Jadi. Pinter atau biasa aja? Halo Winda, halo Marcelo. Bahasa India rupanya tuh, gua jadi bingung. India ikut perang ya dulu ya? Oke, let's go, ini dia. Nice. Oh, dua. Salah dari dua, guys. Wuhuu, yeay. Ayo turun cepat, kita mau meledakan. Let's go. Ah. Nice. Go, kita ke atas, guys. Gambarnya udah, gue ikutin. Aktung, guys. Loh, selamat mereka. Oh, beberapa menit sebelumnya, no.
Akhirnya ditolong, guys. Ketemu lagi mereka. Ini semua berceritanya berhubungan semua, guys. Anjir, lagu langsung lagu sedih lagi. Terima kasih manusia berotot. Karenamu, anjingku dan aku selamat. Kita sudah bukan budak. Kita harus menyerang Jerman. Akhirnya aku harus nolong anakku. Anakku disekap Jerman, kata Emil. Kita berdua akan menyerang Jerman dan menolong anakmu, kata manusia berotot. Ya anjir, jadi berdua, guys. Berdua, bertiga mereka. Freddy, namanya Freddy, manusia berotot. Lanjut gak, guys? Wah, Freddy dan manusia berotot dan anjing sudah bersama. April tanggal 22, gas beracun digunakan oleh Jerman. Guys, ini sesuai sejarah gak? Bio, weapon itu gak boleh digunakan setahu gue, guys. Apakah benar Jerman menggunakan senjata racun itu? Setahu gue, di gue belajar di IPS ya, senjata-senjata begini tuh walaupun mereka perang, ada hukum perangnya, guys. Nggak boleh digunakan, guys. Apakah benar, guys? Sesuai sejarah, ilegal untuk perang, guys. Mereka cuma boleh pakai senjata api, coy. Gue harus kemana nih, pakai anjing, cenah? Oh, pakai anjingnya, guys. Ada gas beracun begini, ada. Sesuai anime kah? Sesuai sejarah kah? Senjata biologi, chemical weapon. Main-main aja. Iya, tadi main-main nih. Go! Terserang Jerman. Ini serangnya masa pakai pentungan buat masak sih? Hei, ayo. Kita mau ke atas. Oke, bagus. Oh, ada tuas. Hasil, guys. Apa itu? Buat apa itu? Gunanya itu buat apa? Aku turun aja deh. Oh, nyebrang dulu, cenah. Bolanya diambil ya? Ambil bolanya, bang. Iya. Yes, dapat rahasia. Dapat koin. Salah. Maaf, salah. Pesan ditarik. Jerman belum Nazi di sini. Emang dulu... Oh, ini kurus kemana sih, cenah? Ini gak ada yang bisa bantu gua gitu. Oh, anjingnya, bro. Anjingnya turunin, guys. Siapa yang bilang anjingnya turunin? Wih, GG. GG, guys. GG, guys. Oke, anjing. Kamu tunggu aku ya. Oh, ini dia zat beracunnya di sini. Inilah senjata biochemical weapon. Pasal, cenah. Oh, ngerti. Sebentar, guys. Ya, gue mikir dulu, guys. Siapa yang suka? Ya, siapa yang benci puzzle? Oke, gue nggak ngerti, guys. What? Ayah, ada Killa, ada Kirby. Dapat masker, guys. Rupanya masker dari dulu udah ada ya. Jerman sukses menghancurkan pasukan sekutu di Prancis dengan gas klorin. Wih, pintar sekali kamu, nak. Ini gunanya apa sih maksudnya? Agak ngerti gue, anjay. Hah? Keluarin dulu, oke, keluarin dulu nih, udah nih. Lalu, racun-racun ini harus kuapakan. Ntar, guys, kasih gue waktu, sabar ya. Gue mikir dulu, guys. Gue mikir dulu. Ini cukup membingungkan, ntar ya. Gue mikir dulu ya.
Kotaknya ditumpuk, iya, itu tahu, tapi ini maksudnya ini gini-ginian buat apa? Siapa yang bilang membuat dia jadi tersumbat dan merah? Oh, ngerti. Nih guys, lihat guys. Gue pinter gak? Lihat guys. Pintar gak adik-adik? Maju terus. Saat beracun sudah hancur. Bentar gue mandi dulu ya, sebentar lagi dulu guys. Ayo kita naik, kita bantu si siapa namanya yang manusia berotot guys. Dia kayak kamu pintar, iya bapakmu lebih pintar. Epic Treasure kapan bang? Udah kuan install. Lu gue takut yang sedih lagi guys, gue takut kalian juga ikut nangis gitu kalau ada yang sedih-sedih lagi. Anak kita di mana ya? Zeppelin, Freddy. Awas! Tidak! Lu kok bisa naik? Gua cuma bisa turun. Anjing, kabur! Aduh, puzzle. Dikit-dikit puzzle, anjim. Freddy, awas kamu! Hati-hati di sana! Awas, Freddy. Ada gas beracun di situ. Anjing, minta bantuan anjing. Oke, mendapatkan ini guys, rahasia guys. Ah, banyak item kelewat, emang banyak item kelewat. Aduh, ini gentong buat apa lagi guys. Oke, anjing, aku mau naik sini, kamu tuasnya ya. Oh, gua ngerti guys. Gantungin, sangkutin situ teman-teman. Itu itemnya dikumpulin, udah aku kumpulin. Nah, sangkutin situ. Aku naik. Kamu naik anjing. Pintar gak gue? Awas Freddy. Wah Freddy minta tolong guys. Aduh cepet tolong Freddy bro. Tolong Freddy. Cepat. Gue gak mau membiarkan teman yang udah menolong gue meninggal. Tidak, Freddy! Sambil sini! Aduh, gak bisa! Gua harus ngapain, Freddy! Itu item di bawah diambil! Oh my god! Sabar, Freddy! Ada tuas di bawah! Bisa dicopot gak tuasnya? Tidak! No! Gua harus ngapain, guys! Di sini! Kemana? Jadiin tuas! Hah? Tulang bisa jadi tuas? What? What? Thank you, my friend. Siapa yang bilang tulang jadi tuas? Hampir Freddy keracunan, guys. Aduh, thank you banget yang bilang tulang jadi tuas. Gak. Awas, Garus beracun lah. Cepat gali. Kabur. Ada cewek! Her name was Anna. Namanya Anna. Student living in Paris. Orang Belgia dari Wah, jadi seru ya. Once, jadi ketagihan ya, aduh. Fate smiled. Aduh, udah apa nanti lagi, guys? Ketagihan, coy. But while approaching Vimy, a German squadron. Aduh, Jerman melihat kita, guys. Jerman melihat kita.
Oh, ini lagunya familiar, guys. Ini copyright gak, guys? God damn it, epic moment, bodoh amat copyright, guys. No. Oh, Jimmy, no. Awas, guys. Jerman, guys. Kabur, sudah malam. Awas. Aduh. Nggak kena, la, nggak kena, la. Dan. Oh, masih belum, coy. Masih belum. Kita rekam, awas. Bomnya banyak, adik-adik. Tapi yang cita-citanya ingin mati kena bom. Nice, nggak kena. Aman, guys. Terus, kabur terus. Wah, apa itu maksudnya? Wah, apa itu? Apaan tuh maksudnya? Aneh banget ada topi di jalan, kocak. Emang kenapa kalau injak topi? Yaudah. Ada topi di jalan katanya gak mematikan, guys. Hah, itu ranjau bukan topi, coy. Oh, pantas mematikan katanya. Awas, jangan sampai kena. Awas, ke kiri. Tidak berakhir, kita dikejar sampai malam. Ranjau, bang, iya ranjau. Kata ini, kira-kira ranjau. Kata Saripunin, ranjau. Yes! No, Freddy! Ready? Kemudahan, bang. Ya udah nih. Ini auto save apa gimana? Oh, auto save. Guys, feeling gua habis, guys. Oke. Kita udahan dulu nih, game seru banget. Kita akan lanjutin di next episode. Semoga kalian gak kecewa. Iya, ini mau udahan, sabar. Kita udahan dulu, teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Kita bakal lanjutin lagi di episode 2. Seru banget, temanya tentang perang. Dan kita belajar tentang negara dan perang, ya. Kita udahan dulu, kita sebut nama, guys. Yang ketik Perang Dunia. Gila, gue udah kangen banget game-game story, guys. Kangen gue main game story. Dan nih, game story seru banget, ya. Oke, abis ini kita main GTA bareng Bang Rio. Kita udahan dulu, kita sebut nama, guys. Yang ketik Perang Dunia memakan nyawa pakai emot. Perang Dunia memakan nyawa pakai emot. Perang Dunia memakan nyawa pakai emot. Gila, men. Semoga Freddy gak mati, ya. Abis ini nanti gue tambah billing lagi buat GTA, guys. Thank you Raihan Fatul, Yusuf Maulana, Aves, Faruhami, Daniel Desmond, Muhammad Arasi, Dani Gaming, J. Haikal, Jovan, Muhammad Gaifar, 10, Zaidan Saiden, Muhammad Rapib Tukang Ngete, Ferry Wijaya, David Tri, Agus Rinaldi, Alfi Bruno, Novri Zanka. Seru loh ceritanya, padahal dua dimensi. Gue kira nih tembak-tembakan KI, kayak Bang Regi main COD. Raihan Ubdila, Dimas Prayogi 20, Kusnadi Jaja, Chandra Aldianto. Buat teman-teman yang udah ngasih tahu trivia atau sejarah-sejarah Perang Dunia, thank you banget, ya. Gue jadi belajar banyak juga, guys. Ada Rizky Gaming, ada Ramadhani Alumti, Randi Taras 30, Arya Syah Putra, Rian Santoso, Ferdila Novendi, Kalila KB, Dragon J 40, Ataya Bocil, Bayu Herlambang, Dimas Okta, Do Wayuning Si Putra Risi, Gandhi Hamidan, ada Choirul, ada Hafiva, ada Bailos Kokisi 50, dan Asmin Nob Gaming, Rehansya, Albertus Dion, Fajri, VJ Ferry, Setiawan, CB Setio, Xavier Rista, Deska, ada Dwi Rifat, ada Becos, ada Zen FF Official, dan ada
Muhammad Arif Farhan dan Muhammad Dafa dan Bocil Kematian dan Richard Dawson. Thank you semuanya. Sampai jumpa di game berikutnya. Kita bakal namatin GTA bareng Bang Rio. Dan malam kita main Mobile Legends yang dead game ya. Thank you semuanya. Sorry yang gak kesebut nama dan gak ngebaca chatnya. Senang bisa main game story lagi. Thank you banget. Brando Winda signing out. Bye-bye. Gila nih pasti seru banget.